Садриддин 4-ші раундқа дейін қарсыласын бағамдап білді. Міне тамаша сол қолмен көтерді. Жақыннан әрекет жасау қозғалады. Мінекей тамаша тағы да бір соққы оң қолмен жасалған. Out of the blue corner. And representing Tangerang, Indonesia, here is John Fox Rupa. Red corner wearing red with white trim. Его активе 7 боев, 7 побед. Все победы одержаны нокаутом. Ladies and gentlemen, he's WBC Youth World Champion. Он чемпион мира WBC среди молодежи. Ladies and gentlemen, representing Kazakhstan, the undefeated fighter Садриддин S.O.Q. Baik, mitra olahraga dimanapun saat ini Anda berada, kita akan sama-sama saksikan duel petinju Indonesia John Fox Rupa berhadapan dengan Sadreddin Ahmedov, petinju dari Kazakhstan. Duel ini yang berlangsung dijadwalkan selama 10 ronde dalam perebutan WBC Asian Boxing Council Junior. Jangan sampai dia ngejar banyak, balas, balas, counter. John, aku bilang lari, lari ke kanan dia, John. Lari ke kiri, counter. Lari ke sini John, yang aku bilang. Nah, lari, selalu lari ke sana. Lari ke kiri dia. Jalannya laga di ronde yang pertama, kedua petinju ini nampaknya masih saling menjajaki dengan melakukan jab-jab ringan. Sementara kalau kita dengar di tribun penonton, sangat riuh sekali pendukung dari Sadreddin memberikan supportnya. Jangan sampai dia kontrol kamu, John. Ambil inisiatif. Ya, ambil inisiatif. Hati-hati dia mau uppercut kanannya, mau jalan. Pindah, 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 cepat, pindah. John, pindah ke kiri dia, John. Di ronde yang kedua, pertarungan ini berjalan semakin keras. Petinju Indonesia John Rupa tampil dengan selalu menekan. Sementara petinju Kazakhstan dengan pergerakan yang lincah dan juga melayangkan pukulan-pukulan kerasnya. Balas kanan, balas kanan. Bagus John, ada perlawanan, bagus. Jalannya ronde yang ketiga, petinju Kazakhstan ini lebih dulu dengan melayangkan jabnya. Sementara pukulan-pukulan John Rupa selalu luput dari sasaran. Sadreddin Ahmedov ini terus mencoba untuk mengganggu double cover yang dibangun oleh John Rupa. Hingga di akhir ronde yang ketiga, John Rupa ini nampak terlihat makin menunjukkan ekspresi semangatnya. Hard left hook to the body for Sadreddin. And hook around. Ronde keempat, John Rupa semakin menekan lawan. Sementara petinju Kazakhstan masih dalam pergerakan yang lincah, berputar ke kanan dan ke kiri. Ronde kelima, petinju Kazakhstan mencoba untuk memberikan kombinasi hook kanan-kirinya ke arah rusuk John Rupa. Namun, tak membuat John Rupa ini goyah. Rupa starting to look a little desperate now in the fight. Well overhand from Rupa. Punches are not finding their objective. Nah, kemudian di ronde yang keenam, pertarungan jarak rapat pun terjadi. Sadreddin ini mencoba terus menekan di pinggir ring, sementara John Rupa dengan double covernya yang rapat.
Baku hantam kemudian terjadi di akhir ronde yang ke-6. Trying to find a way to land his uppercuts. End of round 6. Hingga ronde yang ke-10 ataupun ronde yang terakhir, kedua petinju ini nampak terlihat masih belum ada yang mengendur. Sadridin di ronde ini lebih beringas dalam melayangkan pukulan-pukulannya. Hook kirinya ini berkali-kali dilayangkan ke kepala John Ruba. Overhand, left overhand twice for Sadridin. Wild there with his, have to be careful. And round number 10. Nah, setelah penghitungan angka, petinju Kazakhstan Sadridin Ahmedov akhirnya dinyatakan menang lewat unanimous decision atas John Ruba, petinju dari Indonesia. Duel ini berlangsung pada 24 Maret 2019 yang lalu.